Cara berdoa yang benar menurut Alkitab. Shalom semuanya, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kita akan bahas tentang cara berdoa yang benar menurut Alkitab. Sebelum kita memulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi tentang video baru kami. Pertama, mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab tentang doa. Dalam kitab Mazmur 145 ayat yang ke-18 dikatakan, Tuhan mendekatkan kepada semua orang yang memanggil Dia dengan jujur. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan jujur, Tuhan akan mendengarkan dan mendekat kepada kita. Kedua, ada beberapa hal yang harus kita ingat. Ketika kita berdoa, pertama-tama kita harus berdoa dengan hati yang tulus dan bersih. Dalam kitab Matius 6 ayat 5-8, Yesus mengatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah seperti orang yang munafik, karena mereka suka berdiri dan berdoa di rumah-rumah ibadat dan di sudut-sudut jalan yang ramai, supaya mereka kelihatan oleh manusia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka telah memperoleh upah mereka. Tetapi engkau, apabila engkau berdoa, masuklah ke dalam bilikmu dan tutuplah pintu. Berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi, dan Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas engkau. Dan apabila kamu berdoa, janganlah memperbanyak perkataanmu seperti orang-orang munafik, sebab mereka menyangka bahwa karena banyaknya perkataan, doa mereka akan dikabulkan. Kita harus berdoa dengan keyakinan dan iman. Dalam kitab Yakobus 1 ayat 6-7 dikatakan, tetapi harus memohon dengan percaya dan tidak meragukannya, sebab orang yang meragukan sama dengan ombak yang di laut, diombang-ambingkan dan ditiup angin. Sebab janganlah orang itu menyangka bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kita harus berdoa dengan maksud yang benar dan baik. Dalam kitab Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, kamu memohon tetapi kamu tidak menerima, karena kamu memohon dengan maksud jahat, supaya kamu dapat memuaskan nafsumu. Jadi itulah beberapa hal yang harus kita ingat ketika kita berdoa menurut Alkitab. Berdoalah dengan hati yang tulus dan bersih, dengan keyakinan dan iman yang kuat, dan dengan maksud yang benar dan baik. Tuhan akan mendengarkan dan menjawab doa kita. Jika kita berdoa dengan cara yang benar dan sesuai dengan kehendaknya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom.